Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dan salam wanita muda. Yang berhormat Datuk Haji Mas Ermiati Samsudin, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Syarizat Abdul Jalil, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Barisan pemimpin-pemimpin Puteri UMNO, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya yang kita raikan hari ini, semua wanita muda yang berhimpun dalam dewan. Hari ini alhamdulillah kita dapat melangsungkan satu program atas tajuk Festival Wanita Muda 2016. Satu program yang julung kali diadakan. Satu program yang saya lihat dari pentas ini mendapat sambutan yang cukup meriah di kalangan wanita muda. Justru saya dan juga isteri saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia Datuk Mas Ermiati dan juga pada rakan-rakannya yang merupakan barisan pemimpin-pemimpin Puteri UMNO kerana telah berusaha melahirkan idea ini, mencetuskan cadangan ini dan seterusnya berjaya melaksanakan himpunan wanita muda Malaysia ini. Pada saya, wanita merupakan satu gulungan yang wajib bagi kita, mesti kita lakukan segala usaha pada peringkat dasar induknya, kepada pelaksanaannya, kepada programnya dan juga kepada sikap masyarakat kita, termasuk di kalangan kaum lelaki, bahawa kejayaan wanita adalah juga kejayaan kita bersama. Prinsip ini, prinsip untuk membantu wanita adalah selaras dengan hukum dan prinsip agama Islam kita. Mengikut sepotong hadis Rasulullah, tidak ada seorang yang memuliakan wanita kecuali dia seorang yang mulia. Tidak ada yang menghina wanita kecuali orang yang rendah pekertinya. Justru kalau kita lihat sama ada dari prinsip agama maupun dari segi hukum akal,
mana-mana negara yang ingin mencapai kejayaan, maka wanita dalam negara itu mestilah diberi peluang, peluang yang adil dan saksama mengikut merit dan kebolehan. Wanita tidak mahu diberi peluang kerana belas kesihatan. Wanita tidak mahu diberi tempat kerana simpati. Wanita tidak mahu bergantung kepada kebajikan dan subsidi. Betul? Wanita mahu kepada peluang yang adil dan saksama. Bila beri peluang pada wanita, saya yakin dan percaya wanita boleh menunjuk kebolehan mereka untuk berjaya dalam semua lapangan. Tadi Ketua Puteri dah sebut beberapa tokoh ikon wanita muda sejak dulu sampai sekarang yang berjaya. Dan saya anggap inilah salah satu daripada tugasan kita, ialah untuk kita melahir dan seterusnya membangunkan lebih banyak lagi ikon-ikon wanita, termasuk di kalangan wanita muda, supaya mereka ini boleh menjadi inspirasi kepada kita semua. Kalau mereka boleh berjaya, mengapa kita tak boleh berjaya? Saya nak beritahu pada adik-adik sekalian, kepada saudari-saudari sekalian, bahawa bila saya dan isteri saya menerima kontinjen Paralimpik Rio 2 hari yang lalu di KLIA, saya lihat pada mereka, saya kata bahawa mereka ini ada kekurangan tertentu. Semuanya takdir ilahi. Tetapi mereka tidak ada sikap untuk hidup dalam keadaan merasakan diri mereka itu ditimpa musibah sehingga mereka merasakan mereka dalam keadaan self sympathy. Sympathy pada diri mereka sehinggakan mereka menganggap mereka ini tidak berguna pada masyarakat. Maka kalaulah mereka itu ada positive mental attitude, meskipun mereka ada kekurangan, tetapi kalau mereka ada keazaman, the will to succeed, dan kalau mereka ada the big dream dalam minda mereka, berbekal dengan semangat daya juang yang gigih, kalau mereka boleh berjaya, mereka adalah atlet luar biasa. Kenapa kita tidak boleh berjaya? Inilah yang saya nak tanya. Maka selain daripada dasar kerajaan yang sudah pun kita susun, dari segi dasar wanita kebangsaan, dari segi lahirnya Kementerian Pembangunan Wanita dengan dasar 30% untuk wanita dalam sektor awam, sektor swasta, di peringkat pelbagai decision making, kepada bantuan-bantuan seperti Amanah Ektia Malaysia, AIM tekun 2.5 juta usahawan wanita telah kita bantu selama ini, dan wanita telah menunjukkan kecemerlangan membayar balik hutang. 96% bayaran balik wanita kepada hutang-hutang mereka. Ini semua adalah kejayaan kita. Dalam sektor awam, 34% jusasi ke atas wanita. Ada kementerian yang ramai wanita. Kementerian Kewangan, ramai wanita. EPU, ramai wanita. Selain daripada Kementerian Wanita, ini kejayaan kita. Dan kita harap bahawa dalam sektor swasta pun lebih ramai lagi wanita dalam companies-companies yang disenaraikan di bursa saham. Ini semua kejayaan kita. Tetapi saya nak kejayaan ini terus ditingkatkan
supaya trennya ke arah kehadapan nanti wanita Malaysia akan lebih berjaya dalam lanskap pembangunan politik, ekonomi dan sosial negara kita. Dua perkara saya nak beritahu dalam majlis ini. Dua perkara ya. Satu perkara. Pertama, kita mau dan saya sebagai Presiden UMNO mau supaya Puteri UMNO terus berjuang. Terus berjuang dengan bersungguh-sungguh supaya generasi muda, wanita muda akan menganggap bahawa wadah perjuangan yang paling baik untuk mereka dan negara ialah wadah perjuangan yang dipelopori oleh Parti UMNO dan Barisan Nasional kita. Ini satu. Maknanya ini tugas Puteri, meyakinkan generasi muda faham mengapa wadah kita yang terbaik, mengapa kita ada agenda pembangunan, transformasi, kenapa belah sana hanya main politik, politik kebencian, politik memburukkan orang lain, tapi mereka tidak ketengahkan agenda yang lebih baik untuk negara kita. Ini kita mesti faham. Bila kita memburukkan orang lain, itu senang. Walaupun itu dosa yang paling besar. Tetapi pada kita, kita mesti fikir, memburukkan orang lain tak bawa kita ke mana-mana. Cuma kalau kita ada agenda yang lebih baik, lebih superior untuk negara kita, barulah negara kita akan maju. Barulah wanita kita akan berjaya. Tapi mereka tak ketengahkan agenda yang lebih baik daripada agenda kita. Maka saya nak tekankan di sini, terangkan bahawa we have a better agenda untuk wanita dan untuk negara kita. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi satu. Kedua apa? Kedua, saya hendak Puteri UMNO memberi, menyediakan generasi wanita muda hari ini untuk menghadapi segala cabaran masa akan datang. Prepare the young generation untuk menghadapi. Maknanya kita melangkaui soal politik. Maknanya kita lebih idealistik daripada soal nak mendapatkan undi mereka sahaja. Tetapi tugasan kedua kita, menyediakan wanita muda hari ini menghadapi segala cabaran masa akan datang dengan kita memberi segala kekuatan kepada mereka. Sama ada kekuatan ilmu, kekuatan kerohanian, kekuatan soft skills, kekuatan kepemimpinan, leadership, kekuatan networking yang disebutkan oleh Ketua Puteri tadi, segala-galanya kita mesti sediakan the young generation, wanita muda hari ini menghadapi cabaran hari ini dan masa akan datang. Dua tugasan utama sebagai Presiden UMNO saya sampaikan dalam majlis ini. Saya yakin dan percaya Puteri boleh menjalankan tanggungjawab ini. Hari ini bukti kejayaan, kita bangga dengan festival Puteri dan saya insyaAllah akan bantu sedekat mana yang termampu supaya Puteri dan juga wanita UMNO sama-sama mainkan peranan gandingan baru untuk kita mencapai lebih banyak kejayaan lagi. Terima kasih atas kehadiran yang ramai hari ini. Sehingga tak cukup kursi, ada yang bersila di bawah. Terima kasih. Semangatnya tinggi. Wanita muda boleh. Wanita muda boleh. Wanita muda boleh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Festival Wanita Muda dengan resminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, diminta Datuk Seri untuk terus kekal di pentas.